Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi. Ibu siapa namanya, Bu? Saya Bu Sari. Nama lengkapnya? Kurnia Catur Sari. Di SMP Negeri 2 Prambanan ngajar apa? Saya ngajar seni budaya, Mas. Seni budaya? Iya, betul. Gimana tentang Sekolah Adiwiyata menurut Bu Sari gimana? Sekolah Adiwiyata menurut saya ini sangat sangat bagus sekali ya, terutama kami di daerah perbatasan ya, Mas ya, di daerah perbatasan yang mana gimana selanjutnya? Gimana? Iya. Sekolah Adiwiyata ini kami sangat mendukung sekali ya. Di antaranya kami mengadakan kegiatan kerja bakti. Kerja bakti ini rutin, Mas, kami lakukan setiap hari Jumat dan kebetulan hari pada masa pandemi ini ya, itu setiap pagi kami melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti, kami bersih-bersih, di samping kita juga semangat untuk menjaga imun, kita juga menjaga lingkungan kita yang kebetulan alhamdulillah untuk tahun ini kita mendapatkan untuk Adiwiyata di tingkat kabupaten. Kabupaten ya, alhamdulillah. Baru hari Selasa ini kita memperingati gerakan Hari Sampah Nasional. Nah, Bapak Ibu, ataupun simbol Hari Sampah Nasional itu ada sebuah cerita. Ceritanya adalah pada tahun, kalau tidak salah, 2005 yang lalu itu terjadi banjir yang besar di daerah Jawa Barat yang sangat banyak, sehingga banjir itu bukan hanya banjir biasa, tapi banjir yang menelan korban jiwa. Korbannya ratusan, bahkan kalau tidak salah 157 nyawa melayang karena timbunan sampah yang menyebabkan banjir itu. Hingga hari itu diperingati sebagai Hari Gerakan Sampah Nasional. Dan kita peringati setiap tanggal 21 Februari. Dan yang kita kerjakan hari ini, nanti kita akan melakukan kebersihan sekolah secara rutin seperti yang telah kita kerjakan, tapi hari ini spesial. Hari ini khusus, berbeda dari yang hari-hari yang lainnya. Karena kita memperingati Hari Gerakan Sampah Nasional. Dan nanti Bapak Ibu, hal ini kita lakukan pula dalam rangka sekolah kita ini sudah menjadi Sekolah Adiwiyata, dan ini tidak lepas dari kerja keras dan kerja ikhlas serta kekompakan Bapak dan Ibu semuanya. Kita saling bergandengan tangan selama ini untuk mewujudkan dan menciptakan, meraih setiap program-program yang kita buat. Dan saya beri apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bapak dan Ibu, karena dalam waktu yang singkat, panjenengan bisa mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik. Bukan dalam waktu singkat, panjenengan bisa mencapai program-program kita. Tahun ini kita bisa masuk ke Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten. Dan harapan saya, nanti pada tahun 2022, kita bisa masuk ke Sekolah Adiwiyata. Pagi ini apa ini? Begini Bapak, untuk hari ini jam 7 teman-teman guru sudah melakukan pembelajaran secara daring dan bertatap muka dengan siswa secara virtual melalui Zoom dan Google Meet. Kemudian pada jam 8 kami adakan kerja bakti dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional yang mestinya jatuh pada tanggal 21 Februari yang lalu, tetapi karena hari Minggu dan hari Senin kemarin kami masih mengadakan koordinasi terkait program-program sekolah, maka untuk memperingati Hari Sampah Nasional kami baru bisa mengadakan hari ini. Sehingga teman-teman hari ini berpencar ke seluruh lokasi sekolah untuk melakukan kebersihan. Tujuan apa? Ya, tujuan untuk melakukan kebersihan selain yang saya sampaikan tadi untuk memperingati Hari Sampah Nasional, secara berkala Bapak, memang kami memprogramkan untuk
melakukan kebersihan sehingga kebersihan sekolah ini benar-benar terjaga. Walaupun sekarang sedang masa pandemi dan siswa belum diizinkan masuk, tetapi ruang kelas dan lingkungan sekitar tetap terjaga kebersihannya sehingga tidak ada sampai terjadi meja atau lasinya dihuni oleh makhluk lain, misalnya ular atau apa. Kami menjaga supaya tidak terjadi hal seperti itu. Kami kondisikan lingkungan selalu bersih. Dan teman-teman, setiap harinya saya minta waktu barang 15 menit untuk memperhatikan tanaman-tanaman yang ada. SMP Negeri 2 Prambanan, maju! Mandiri, aktif, jujur, ulur! Keluarga besar SMP Negeri 2 Prambanan mengucapkan Selamat Hari Sampah Tahun 2021. Terima kasih.